Sahabat, menjelang tahun baru, hampir setiap orang akan mengadakan sebuah resolusi hidup, baik individu maupun corporate, bahkan gereja, jemaat dan pribadi lepas pribadi. Bukan hanya di kalangan rohani, saudara lihat di berbagai mass media, banyak ramalan-ramalan, dan ada juga nubuatan-nubuatan sampai orang bingung ini nubuatan atau lubuatan atau kubuatan. Nah, saat ini saya memberitahu kepada saudara. Saya ingin memakai bahasa yang umum. Kalau diadakan penerawangan saudara, saya berani meramal dan percayalah, ramalan saya ini paling tepat di seluruh dunia. Kenapa? Karena ramalan saya ini datangnya bukan dari setan. Tapi langsung dari Tuhan, saya tidak perlu naik turun surga karena Tuhan sudah menuliskannya untuk saya dan saat ini untuk saudara. Apa itu saudara? Jangan takut untuk tahun baru di depan, karena Tuhan sudah memberi janji kepada saudara. Karena itu, saya mengatakan bukan ramalan biasa, tapi sebuah ketetapan dari Tuhan, yaitu ratapan tiga ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, bukan ramalan sekedar ramalan, tetapi ini janji Tuhan. Saudara akan percaya kepada siapa? Paranormal yang membuat kita abnormal, nubuatan yang tidak jelas siapa yang berbicara atau langsung kata Tuhan. Tidak perlu diramal-ramal lagi, tidak perlu diterawang-terawang lagi karena penerawangan kita jelas yaitu apa kata Tuhan. Tahun baru ini ikuti apa kata Tuhan, niscaya segala sesuatu menjadi baru atas hidup saudara. Tetap semangat, saya Heri Kristian, selamat menyambut tahun baru.